Yo, solo gengs, balik lagi dengan aku Erwin, dan di video kali ini seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone terbaik yang pastinya cocok dibeli dan dipakai di tahun 2022 ini. Tetapi di range harga cuma 1 jutaan saja. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone gaming 1 jutaan terbaik di tahun 2022. Redmi 10A dilengkapi layar 6,53 inci dengan resolusi 8D+. Layar ponsel ini didesain memiliki poni atau notch dengan desain serupa tetesan air sebagaimana pendahulunya. Dapur pacu smartphone ini ditenagai chipset Helio G25 besutan MediaTek sebagaimana Redmi 9A. Chipset ini didesain dengan fabrikasi 12 nanometer dan memiliki CPU octa-core berkecepatan hingga 2,0 GHz. Adapun sektor grafisnya ditopang oleh GPU PowerVR 8320. Soal kameranya, Redmi 10A menawarkan kamera belakang ganda meliputi kamera utama 13MP f2.2 dan kamera kedalaman 2MP f2.4. Untuk menunjang aktivitas swafoto dan panggilan video, Redmi 10A dibekali kamera depan 5MP f2.2. Untuk menopang daya tahannya, smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang dapat diisi ulang menggunakan micro USB. Xiaomi juga menyematkan dukungan fast charging dengan keluaran ataupun output 10 watt. Flashing lights dance with fire in the night and wire. Watch the time pass us by. Tecno Spark 9T hadir dengan layar 6,56 inci, resolusi 8D+ dan refresh rate 90Hz. Layarnya juga dihias dengan poni atau notch untuk menopang kamera depan ponsel. Penampangnya dihias dengan modul kamera ganda berbentuk bulat disertai lampu LED flash. Meski terlihat seperti mengemas dua kamera, Tecno Spark 9T sebenarnya dibekali 3 kamera, meliputi kamera utama 13MP, kamera portrait 2MP, serta AI lens. Beralih ke aspek dapur pacunya, Tecno Spark 9T ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G37, yang menawarkan clock speed hingga 2,3 GHz. Handphone ini memiliki chipset yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Untuk daya tahannya, Tecno Spark 9T dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung pengisian ulang 10 watt. Redmi 10C memiliki ukuran layar 6,71 inci yang mendukung resolusi gambar FD+ 1650x720 pixel. Sebagai bentuk pertahanan, Xiaomi turut membekali Gorilla Glass 3 untuk melindungi layar Redmi 10C dari goresan. Di bagian atas layarnya terdapat satu kamera selfie 5MP f2.2 yang disematkan dalam poni bergaya waterdrop atau tetesan air. Sedangkan di bagian punggung, Redmi 10C turut disertai oleh dua buah kamera yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.8 yang mendukung teknologi 4-in-1 pixel binning dan kamera depth sensor 2MP f2.4. Redmi 10C mengedepankan ukuran baterai yang cukup besar yakni 5000 mAh. Baterai tersebut didukung dengan teknologi fast charging 18 watt. Thank you.
Untuk spesifikasi layarnya, Infinix Hot 12i menggunakan panel LCD IPS berukuran 6,6 inci dengan resolusi HD Plus 1612x720 pixel serta tingkat kecerahan layar atau brightness 480 nits. Layar ponsel ini dihiasi poni berbentuk tetesan air atau water drop yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Di bagian punggungnya, Infinix Hot 12i dibekali 3 kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel f1.8 dan 2 kamera AI lens. Tiga kamera itu turut ditemani sebuah lampu LED flash. Di sektor dapur pacu, Infinix Hot 12i ditenagai chipset MediaTek Helio A22 12 nanometer yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan media 64GB. Bila dirasa kurang, kapasitas RAM ponsel ini masih bisa ditambah hingga 3GB dengan fitur Extended RAM. Jadi, RAM yang dapat dinikmati pengguna secara total mencapai 7GB. Ponsel ini ditopang baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Realme C31 ditenagai chipset Unisoc T612 yang dirancang dengan arsitektur 12 nanometer. Chipset ini memiliki 8 inti yang terdiri dari 2 inti A75 dengan clock speed hingga 1,82 GHz dan 6 inti A55 dengan clock speed hingga 1,82 GHz. Untuk aspek kamera belakang, konfigurasinya terdiri dari kamera utama 13 megapiksel f2.2, kamera portrait atau black and white 2 megapiksel f2.8 dan kamera makro 2 megapiksel f2.4. Untuk menunjang aktivitas selfie dan panggilan video, smartphone ini juga dibekali kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel. Sementara itu, aspek daya tahan ponsel ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh yang diklaim menawarkan waktu standby hingga 45 hari. Realme C31 juga dibekali mode hemat daya super untuk mengoptimalkan daya ponsel agar menjadi lebih lama. Sesuai namanya, Infinix Hot 11S NFC berfitur unggulan NFC dengan spesifikasi yang bertenaga. Infinix Hot 11S NFC berprosesor MediaTek Helio G88 dengan RAM 6GB dan memori penyimpanan 128GB. Kapasitas baterai Infinix Hot 11S NFC yang mencapai 5000 mAh cukup untuk penggunaan sehari-hari. Sedangkan dari sisi kamera, Infinix Hot 11S NFC menawarkan kamera utama bersensor 50 megapiksel yang dipadukan dengan kamera depth 2 megapiksel dan AI kamera. Sementara untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel yang ada di bagian depan. Nah, itulah dia 6 handphone gaming 1 jutaan terbaik di tahun 2022 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silakan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Gue Erwin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.